Hai guys, assalamualaikum. Selamat datang di channel Ngemil Doang. Di video kali ini, aku akan berbagi resep cara membuat kacang asin sangrai ala Taiwan. Caranya sangat mudah dan rasanya sangat lezat sekali. Sebelumnya, dibantu subscribe yuk agar aku terus semangat dan kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Bahan-bahan untuk membuat kacang asin sangrai, 2 kg kacang tanah kupas, dan 1/4 garam halus. Langkah pertama, didihkan air. Kemudian rebus kacang tanah selama 3 menit. Sesudah 3 menit, angkat kacang tanah dan tiriskan. Kemudian panaskan teflon atau wajan dan masukkan kacang tanah sambil diaduk-aduk ya. Aduk kacang tanah sampai hilang kadar airnya. Kemudian masukkan garam. Aduk-aduk terus, jangan sampai kosong ya. Kalian jangan takut garam menggumpal dan lengket di permukaan kacang tanah. Garam akan menjadi coklat dan terlepas dari kulit kacang tanah. Lama-lama garam akan menjadi butiran seperti pasir. Thank you.
Ambil satu butir kacang untuk mengecek tingkat kematangannya. Kalau kacangnya sudah matang, kulit arinya akan sangat mudah terlepas dari kacangnya. Kacangnya sudah matang dan saatnya diangkat sambil diayak agar bersih dari garamnya. Ini dia kacang asin sangrai. Kita dinginkan dulu ya. Sisa garamnya jangan dibuang, bisa untuk digunakan di kemudian hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga resep-resepku bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel aku ya. Bye-bye.